Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya juga pada malam ini kita sama-sama diberi kekuatan oleh Allah, diberi semangat dan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan solat kita, zikir, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid yang mulia ini turut diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala i'tikaf dan seterusnya pahala berada dalam majlis ilmu pada malam yang mulia ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita telah pun sempurna dan selamat menjalani ibadah puasa sebulan Ramadan al-Mubarak. Dan telah pun selamat kita menyempurnakan Aidul Fitri pada hari Isnin. Dan selamat pulang ke kampung bagi yang balik kampung. Dan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan yang telah pun sempurna melaksanakan puasa 6. Dan mudah-mudahan terus diberi kekuatan dan keazaman kepada yang masih belum memulakan puasa 6 ataupun berada di pertengahan. Jadi ini merupakan satu tuntutan yang bukan senang untuk kita laksanakan kerana mood hari raya masih lagi ada, kuih raya pun masih ada, orang berkunjung ke rumah tak habis-habis. Jadi semua itu sebenarnya tidak menghalang untuk kita menunaikan ataupun melaksanakan puasa 6. Jadi sesungguhnya dia merupakan satu cabaran yang besar bagi kita, apatah lagi bagi yang berpenyakit, ya, tak boleh lapar waktu bulan puasa tu boleh, tapi bila sampai bulan Syawal dia tak pun nak tahan lapar, dia migrain, sakit perut dan bagai-bagai lah. Jadi menyebabkan tak berupaya lagi untuk menyempurnakan puasa 6. Apapun, kita doakan kita tergolong dalam golongan orang yang diberi kekuatan dan semangat untuk berusaha puasa 6 pada tahun ini insya-Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan meneruskan kuliah maghrib kita yang telah kita hentikan sebulan lebih sepanjang Ramadan al-Mubarak. Dan bulan Syawal ni telah pun berada di hampir pertengahan. InsyaAllah kita akan sambung setakat yang kita berhenti dalam kita membicarakan berkaitan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat yang kita petik daripada kitab Nasaihul Ibad Imam Nawawi Al-Bantani
Di mana pada malam ni kita akan petik beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan insya-Allah beberapa kata para ulama ataupun para ahli sufi. Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, tarkud dunya amarru min as-sibr wa ashaddu min hatmis suyuf fi sabilillah. Kita terjemah dulu. Meninggalkan dunia, ini bukan bererti mati. Meninggalkan dunia di sini maksudnya tidak ambil sangat, tidak peduli sangat tentang keduniaan. Dia pentingkan akhirat. Dunia ni tak peduli sangat. Itu maksud tarkud dunia. Meninggalkan dunia ini amarru, lebih pahit, minas sibr, daripada jadam, sejenis buahan yang pahit macam hempedu. Wa ashaddu min hatmis suyuf, dan meninggalkan dunia ni, tak peduli dunia ni, lebih pedih daripada goresan pedang, hirisan pedang, tikaman pedang bolehlah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wala yatrukuha ahad, seorang pun tak mau tinggalkan dunia sebab dunianya menyeronokkan. Walaupun ianya menipu, tetapi menyeronokkan hingga menyebabkan kita terleka, kita terlalai, kita terlupa, kita terbabas dek kerana seronoknya duduk di dunia. Hinggakan ada orang yang sangat dia cintakan dunia, takut nak mati. Semua orang takut nak mati. Tapi bagi mereka yang sangat menyintai dan kasihkan dunia ni, kalau boleh tak nak mati, nak panjang umur, sebab projeknya banyak. Akan tetapi bagi mereka yang meninggalkan dunia ini, walaupun berat untuk dia tinggalkan, illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada, melainkan Allah akan beri kepadanya seperti mana Allah berikan ganjaran kelebihan kepada golongan para syuhada. Para syuhada ni beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala, beroleh kenikmatan di akhirat nanti. Ini nikmat-nikmat yang Allah janjikan akan diberikan kepada para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perang, memperjuangkan agama Allah, meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala hinggalah sampai ke titisan darah yang terakhir. Jadi orang yang tinggalkan dunia ambil ala kadarnya sahaja, sebab lebih nak mengutamakan akhirat, Allah janjikan kelebihan para syuhada. Watarkuha qillatul akl wasyiba, meninggalkan dunia ini adalah dengan cara sedikit makan dan kenyang. Jadi ini yang payah. Kita berlebih kenyang dan berlebih makan. Yang dikehendaki kurang makan dan kurang kenyang. Sebab itulah kita diajar, dididik, ditarbiah dalam bulan Ramadan untuk lapar, supaya makan ni tak menjadi agenda utama dalam kehidupan. Makan sekadar untuk hidup dan
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak keterlaluan, dan dia bukan agenda, bukan nak fikir menu tu sampai pening kepala-kepala. Dia tak sampai ke tahap itu. Tapi kita tak, kita nak fikir menu orang nak datang besok ni. Semalam tak dapat putuskan lagi. Semalam memikir menu besok pagi Sabtu Ahad ni orang nak datang rumah. Nak masak apa ni? Laksa dah buat minggu lepas. Bihun sup kan orang dah biasa makan. Bagai-bagai. Nak layan tetamu, baguslah layan tetamu. Kita memang kena layan tetamu dengan sebaik-baiknya. Tapi untuk diri kita, maka kita diminta untuk kurangkan makan dan kurangkan kenyang. Makan ambil yang perlu sahaja, berhenti sebelum kenyang. Jadi itu kita diajar sebegitu. Agama ajar kita sebegitu. Sebab nak bagi kita sihat dan tidak menjadikan kita ni menjadikan makan sebagai agenda utama dalam kehidupan. Wa bughdhu thana'i minan nas. Okey. Dan tak suka dipuji manusia. Bughd ni benci. Tak apa nak suka kita dapat pujian manusia. Kita ni biasanya suka dipuji dan mengharapkan pujian, bahkan kecil hati kalau orang tak puji. Mungkin sampai ke tahap itu. Jadi, tapi agama tak mengajar kita begitu. Agama tak mengajar kita sehingga kita ni lapar kepada puji-pujian. Orang nak puji, puji. Tak puji pun tak apa. Bahkan kita tidak memperdulikan kejian orang. Wala yakhafuna law matalaim, dan tak takut kepada celaan bagi orang-orang yang mencela. Puji tak diharapkan, kalau nak orang cela pun tak ambil peduli sangat. Tetapi kebanyakan manusia kalau menerima celaan, mungkin dia tak akan tenang seminggu. Tak akan tenang sebulan. Nak memulihkan sakit hati tu makan masa lama. Bahkan sampai tahap tak bertegur sapa. Raya pun tak ziarah. Sebab tak memaafkan. Tak ada sifat memaafkan. Sebab sakit hati. Tu ramai manusia sebegitu. Tapi agama tak ajar kita sebegitu. Agama ajar kita supaya kita menghubungkan silaturahim. Betapa masih ramai di kalangan manusia umat Islam yang tidak memaafkan. Kalau ada orang buat silap, bukan setakat rakan tawalan, jiran tetangga, bahkan saudara pun masih kadang-kadang kita tak dapat nak memaafkan disebabkan oleh kecil hati berpanjangan. Namun kita kena ingat bahawa agama meminta kita supaya kita memaafkan. Dan agama meminta kita supaya kita ni tak mengharapkan puji-pujian, kerana puji-pujian itu akan merosak dan membinasakan manusia. Fa innahu man ahabba thana'a minan nas ahabba dunya wa na'imaha. Maka sesungguhnya siapa yang suka, siapa yang nakkan kepada puji-pujian manusia, maka sesungguhnya dia sebenarnya amat sayangkan kepada dunia dan nikmat-nikmatnya. Orang yang lapar sangat dengan puji-pujian manusia ni sebenarnya itu menunjukkan, membuktikan bahawa dia cintakan dunia. Wa man sarrahu na'imu kullun na'im. Barang siapa yang suka memperolehi kenikmatan yang paling nikmat, kenikmatan yang paling nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala, yang tak dapat kita nak gambarkan. Falyada
falyada'i dunya wathana'i wathana'a minan nas. Siapa yang nakkan nikmat yang tiada tolak bandingnya, nikmat segala nikmat, maka hendaklah dia tinggalkan dunia dan puji-pujian daripada manusia. Tinggalkan bukan tak puji orang, maknanya kita ni jangan nak sangat orang puji kita. Tak perlu kita nak mengharapkan puji-pujian orang. Kerana puji-pujian ni yang berhak hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat kesempurnaan. Kita tak sempurna, maka tak layak pun kita puji. Sungguh pun ada yang kita buat sempurna, tapi tetap kita ada sifat kekurangan. Kesempurnaan yang kita dapat yang bersifat sementara itu hanya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk seketika waktu sahaja. Mungkin tak hebat mana pun, tapi disebabkan oleh bantuan pertolongan orang lain. Kalau orang lain tak buat, kita tak cemerlang pun, tak hebat pun, tak sempurna pun. Tapi mungkin dengan sebab bantuan dan pertolongan orang lain menyebabkan kita sempurna kerja, cemerlang kerja dan orang puji. Padahal bukan semata-mata atas usaha kita, tapi ada bantuan daripada orang lain sebabkan kita cemerlang. Tapi manusia ni kadang-kadang dia tak mengaku yang dia tu mendapat bantuan orang. Atas bantuan orang dia cemerlang tak? Dia kata daripada dia sendiri memang dia hebat. Dia tak tidak mengiktiraf pertolongan orang yang menyebabkan dia cemerlang. Bahkan dia menyatakan ni adalah daripada usaha dia dan kehebatan dia. Lagi dahsyatlah kalau sebegitu keadaannya. Sedangkan kesempurnaan yang kita buat itu mungkin disebabkan oleh bantuan dan sokongan orang lain. Yang sepatutnya kita berterima kasih dan puji pula orang tu, terima kasih banyak hebat kerana telah pun bantu saya. Kalau tak, saya tak dapat nak menghasilkan kerja yang sebegini cemerlang, yang sebegini hebat. Mana kita cerita, nyatakan siapa yang bantu. Tak adalah kita kata semuanya kita buat. Bahkan lebih dahsyat lagi, yang baik tu daripada saya, yang tak baik orang lain. Lagi teruk lah kan, itu lagi teruk. Apa yang baik daripada saya, yang tak baik tu daripada orang lain, tu lebih dahsyat lah. Tak ada lah, mudah-mudahan tak ada lah sebegitu. Kalau ada tu buruk sangat dan huduh sangat perangai. Jadi bagaimana agama ajar kita supaya kita ni memiliki sifat mahmud, sifat-sifat yang terpuji, untuk mendapatkan, membolehkan kita mendapat sifat-sifat mahmud ni, kita tinggalkan dunia dan tak mengharapkan puji-pujian manusia. Jadi menjadi satu realiti dalam kehidupan bahawa dunia ini yang secara ringkasnya boleh disifatkan sebagai harta, wanita, pangkat. Jadi ini merupakan satu perkara yang menjadi rebutan bagi semua manusia, ya? Harta, wanita, tahta ataupun pangkat jawatan, ya. Inilah nikmat dunia yang orang berebut, yang kebanyakan manusia berebut. Sebab tu sebarang pertengkaran, sebarang perbalahan, bahkan peperangan tak akan terlepas daripada tiga perkara tersebut. Punca peperangan, perbalahan tadi disebabkan berebut harta, berebut wanita, berebut pangkat dan jawatan. Bahkan sejarah telah mencatat bahawa pembunuhan kali pertama dalam sejarah dunia ni berpunca dari wanita, iaitu ketika mana Qabil tak suka dengan keputusan Nabi Adam AS yang telah memutuskan agar Habil kahwin pasangan kembarnya. Disebabkan oleh wanita. Jadi wanita, harta dan jawatan ini dia menjadi punca kepada manusia ni menaruh perasaan sakit hati, iri hati, dengki. Disebabkan tiga benda ni, tiga benda yang ada dalam dunia ni yang manusia duk berebut: wanita, harta dan juga jawatan, pangkat,
ataupun tahta. Jadi dia menjadi punca manusia ada sifat hasad, ada sifat dengki yang akhirnya bawa kepada pembunuhan dan peperangan. Tengok peperangan yang berlaku sebab apa? Sebab nakkan kekuasaan, nakkan kuasa, nakkan pengaruh, nakkan kehebatan, sehingga melupakan peri kemanusiaan sebab nak kuasa. Kalau dalam dunia hari ini, tuan sekalian, kita beruntung sebab negara aman. Viral baru-baru ni tentang bagaimana penduduk di luar negara, Ukraine, kan bermusuh dengan Rusia, tapi wala kena siasat baliklah. Yang viral tu ada kemungkinan tak betul, tapi tak mustahil pun kalau dia betul, bagaimana umat Islam dibunuh, ya, dibuat satu lubang besar, dalam lubang tu diisi dengan tayar-tayar buruk, kemudian diikat dan dimasukkan seorang demi seorang ke dalam lubang tu, ditembak. Ni keadaan yang berlaku di luar. Kita tak tahu apakah berita yang sebenar yang berlaku. Ha, ini semua disebabkan oleh nakkan kekuasaan, nak menguasai dunia, benci kepada Islam dan umat Islam. Akhirnya berlaku peperangan. Kalau kita lihat kepada pujian manusia, ia juga berlega kepada tiga perkara tersebut. Kalau orang puji-puji ni, dia tak lari pada tiga perkara tu. Pangkat barang. Dan jangan laskar pangkat barang. Pangkat sama macam dulu lah. Orang tanya pangkat, berapa orang habis ni? Tanya berapa, buka cawangan baru lah. Saya wanita kan. Jadi begitulah yang menjadi perbualan manusia ni pun tak lari daripada tiga benda ni. Rumah boleh berapa biji lah, kan? Ada kat mana? Dunia memang kita suka, seronok lah. Memang seronok bab cerita bab dunia, memang seronok lah kan. Memang seronok. Tapi itulah yang membahayakan manusia, menyebabkan manusia lupa. Lupa yang dia tu merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada tanggungjawab, yang mana semua harta benda yang dia ada, pangkat jawatan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa yang itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah, maka kena sentiasa memperbetulkan niat. Memperbetulkan niat kita supaya kita ni tetap berada di jalan yang lurus. Walau ada harta, harta digunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ada pangkat yang besar, pangkat digunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemuanya atas tujuan dan niat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Majah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat niyatuhul akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi." Maknanya barang siapa berniat untuk mendapatkan akhirat, barang siapa yang berniat untuk memperolehi akhirat, maka Allah akan himpunkan potensinya, membuatkan jiwanya kaya. Maknanya bila niat kita jauh, Allah akan bagi kekuatan kepada kita di mana kita mempunyai jiwa yang besar, hati yang besar. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
menjadikan dia kaya jiwa. Wa atathu dunya raghimah, dan dunia itu pergi cari dia. Dia cari akhirat, tapi dalam masa yang sama dunia mengejarnya. Dia dapat apa yang dia tak nak pun, tapi datang. Ada orang yang sebegitu. Tapi nak boleh nak dapat begitu tu bukan senang. Tak mampu kita. Kita iman lemah. Ha, kita mungkin duduk di golongan yang kedua ni. Wa man kanat niyatuhu dunya. Siapa yang niatnya dunia. Farraqallahu alaihi amrahu. Maka Allah SWT akan porak-perandakan, cerai-beraikan urusan dia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan menjadikan kemiskinan, membuatkan kemiskinan di depan matanya. Wa lam ya'tihi minad dunya, dan dia tidak akan dapat dunia. Niat dia nak dunia, tapi Allah tak bagi dunia. Illa ma kutibalah, melainkan apa yang telah ditentukan untuknya. Tak dapat dengan yang macam mula-mula tadi. Yang mula-mula tadi dia niat nak dapat akhirat, tapi Allah bagi dunia secara automatically, secara automatik. Tapi siapa yang niatnya dunia, Allah bagi setakat yang Allah takdirkan padanya saja, setakat tu lah. Nah, betapa meletakkan niat akhirat yang jauh itu akan memberikan keuntungan yang besar. Bukan setakat di dunia, bahkan sampai ke hari akhirat. Ya. Dunia dia dapat habuan dunia, dan digunakan habuan dunia itu bukan untuk manfaatnya saja, bahkan untuk manfaat orang lain. Lebih kekayaan melimpah ruah. Boleh kita bayangkanlah siapa ada contoh-contoh di depan mata kita. Di Malaysia ni, orang-orang yang mungkin kita nampak dia niat akhirat, tapi Allah bagi kekayaan dunia, dan digunakan kekayaan dunia tu untuk bantu orang lain. Kita sebut takut tak betul. Tapi masing-masing buat andaian. Berbanding dengan orang yang niat di dunia, Allah bagi setakat mana yang Allah takdirkan kepadanya. Jadi oleh kerana itulah pentingnya kita memperbetulkan niat kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita. Kita ni kaya, kaya pada apa, hati kita, kaya jiwa. Hakikat kaya adalah orang yang dapat menikmati harta dan berpuas hati dengan apa yang Allah tetapkan, qanaah atas tu, dan digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ni kedua-dua hadis ini betapa agama nak ajar kepada kita supaya kita memperbetulkan niat semua benda kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju akhirat. Kena ingat bahawa matlamat kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pada malam ni saya akan cuba untuk menghabiskan bab yang pertama. Dan insya-Allah pada akan datang kita akan masuk bab yang kedua. Jadi saya nak bawakan satu kata-kata para ulama sufi. Syekh Asy-Syibli. Syekh Asy-Syibli ni nama dia Abu Bakar Dalf bin Jadhar Asy-Syibli. Hidup pada tahun 247 hingga 334 Hijri. Dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Berasal daripada Turkistan. Jadi dia seorang yang hebat lah. Dia menjadi guru yang paling masyhur pada zaman dia, di mana beliau bermazhab Maliki.
Diceritakan, nak cerita tentang kehebatan ulama ni, kalau datang bulan Ramadan, dia merupakan orang yang amat rajin beribadah, melebihi orang-orang yang lain pada zaman dia. Kalau ditanya mengapa, dia akan jawab bulan Ramadan ni adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biarlah aku ini di kalangan orang yang pertama yang mengagungkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi dia kata, jadi kata-kata dia ni menjadi kata-kata hikmah. Menjadi kata-kata hikmah. Dia kata, "Idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsi." Kalau kamu nak bersenang-senang kepada Allah, maka patahkan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Kita ni, tanda kita sayang diri kita ni, kita layan kehendak, kemahuan, apa terlintas untuk diri kita, buat belakalah, kan? Ikut, turut. Kalau diri kita ni, kalau pakai baju, mesti nak pilih baju yang hebat-hebat, betul tak? Baju yang berjenama lah kelala ni. Kelala ni kalau orang pakai baju, baju apa dia panggil tu, jubah ke, kurta ke, mesti nak cari kurta yang bukan hak zaman dulu punya. Mesti cari yang kain mahal, harga RM780, kan? Jenis Hafiz paling kurang, kan? Yang berjenama lah, sedap. Kita tak beli dah harga RM20 tu, harga RM30 tu, sebab sedap pakai. Dan jiwa kita pun suka begitu. Kalau kita nak pakai kenderaan, mestilah nak pakai yang hebat-hebat, tak nak pakai yang lama-lama, kan? Walaupun yang lama tu sampai je nak pergi Kuala Lumpur pun, tapi rasa tak sedar, tak laju, tak pick up, tak best. Bagai-bagai manusia, kita mesti kita nak yang hebat-hebat. Rumah pun tentu kita nak cari yang cantik-cantik, kan? Tak naklah siling macam ni, mesti nak siling kampung, kan? Oh, sedap mata mandang, tidur tu sedap tengok, kan? Jiwa kita, kalau kita nak, kalau ingin bersenang-senang kepada Allah, maka patahkan kecintaan dirimu, patahkan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maknanya kita tak boleh nak layan sangat kehendak-kehendak sebegitu. Jadi kalau pandang pada saya lah, tak sampai tahap tu lagi lah, gitu. Tak sampai tahap tu, masih ada ruang untuk diri sendiri tu. Bukan senang, bukan senang untuk capai ke tahap itu, tapi itulah agama minta. Agama nak kita sebegitu. Jadi maksud kenyataan yang dikendaki oleh kata-kata Syekh Shibli tadi, jika hatimu merasa senang dan suka kepada Allah dan tak lari daripadanya, maka harus kamu putuskan menghilangkan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Ini cerita Syekh Ash-Shibli lagi, ya. Setelah Ash-Shibli wafat, pernah dalam satu mimpi ni, ini setengah orang tak nak cerita bab mimpi ni, tapi tak apalah, kita berbaik sangka, kita berbaik sangka saja, berbaik sangka, sebab mimpi orang-orang muttaqin ni, insyaAllah dianya ada dijagai ataupun lidinsati oleh apa tu, wahyu dan sebagainya, ilham yang baik. Dia kata, "Wahai Abu Bakar," Abu Bakar, nama dia Abu Bakar, nama sebenarnya Abu Bakar, "mengapa aku mengampunimu?" Dalam satu mimpi ditanyai tentang keadaan nasib dirinya. Beliau menjelaskan dengan katanya, "Allah menyoal aku dengan firman-Nya, 'Wahai Abu Bakar, mengapa aku mengampunimu?' Aku pun menjawab, 'Dengan amal solehku.'" Dia jawab, "Aku ni diampunkan oleh Allah disebabkan oleh amal solehku." Allah berfirman, "Tak,
kamu beroleh keampunan bukan dengan sebab amal soleh. Lalu dia kata lagi, dengan keikhlasan ibadahku juga Allah kata tak, bukan dengan sebab ikhlas beribadah kamu. Dia kata lagi, dengan haji, puasa dan solatku pun tak, bukan itu yang menyebabkan kamu beroleh keampunan daripadaku. Aku berkata, dengan kepergianku kepada orang soleh dan menuntut ilmu, Allah kata tak juga, bukan kerana itu kamu mendapatkan keampunan, keampunan daripadaku. Kemudian aku pun bertanya, oh Tuhanku, lantas apakah yang menyebabkan aku beroleh keampunan? Allah berfirman, ingatlah, kamu dikala tengah berjalan lalu di kota Baghdad, lalu kamu temu dengan seekor kucing. Kucing tu dah tak berdaya, sejuk kedinginan. Kemudian kerana rasa belas kasihan kamu, kau ambil kucing tu dan selamatkan dia dalam kehangatan jubah kamu, jubah tebal kamu tu. Jadi aku pun menjawab, benar Tuhanku, aku ingat peristiwa itu. Allah bagi tahu, Allah berfirman, lantaran kasih sayangmu terhadap kucing itu, aku pun kasih sayang kepadamu. Maknanya dalam banyak-banyak amalan yang dia buat tu, ada amalan lain sebenarnya yang Allah SWT terima yang menyebabkan dia beroleh keampunan Allah SWT. Dalam banyak-banyak amalan kita tak tahu amalan mana yang menyebabkan kita diridai dan diampunkan oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah, berbanyaklah berbuat baik, walaupun hanya dengan kucing. Kucing ni memang tuan-tuan, kucing ni menyebabkan kita berkelahi. Kucing menyebabkan kita berkelahi dengan jiran sebelah rumah. Sebab terlalu banyak sangat. Jadi mana lebih penting, jiran ke kucing? Mestilah jiran tu kan. Mestilah hak-hak jiran. Ya nak tak nak pun kita kena korbankan kucing kita tu. Dengan cara yang bukan pukul, bukan seksa. Buang di tempat-tempat yang boleh dia cari makan. Sebab apa? Sebab mengutamakan jiran. Minta maaf lah kucing, tak tahan lah. Bukan tak tahan apa, jiran terpaksa buang 4-5 ekor, pergi cari tempat-tempat sesuai. Dalam keadaan sedih, nak buat macam mana? Kena utamakan jiran. Melainkan kalau kita ada kawasan lapang, ada reban khas, itu okey lah. Jadi ini pun kita kena, yelah, jangan disebabkan kucing kita berkelahi lah. Kita diuji hanya dengan kucing saja sebenarnya. Sama ada kita diuji dengan kucing orang ataupun dengan kucing kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita sabarlah dengan ujian kucing ini. Kerana dengan kucing inilah maka Syekh ni tadi, Syekh Shibli tadi, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah sebelum kita masuk bab 2 pada minggu, 2 minggu lagi lah, kita baca satu lagi lah. Saya tak baca pada malam ni. Satu lagi kata-kata Syekh As-Sibli pada 2 minggu akan datang, insya-Allah kita sambung kisahnya. Jadi untuk malam ni sekadar ini. Jadi apapun, kita bermohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melembutkan hati kita, menjinakkan hati kita, kita menjadi seorang yang ada sifat belas kasihan, seorang yang pemaaf, seorang yang lembut hati dan sentiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk malam ni sekadar ini, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.